Patah hati bukan sifatnya lelaki, apalagi sampai nekat bunuh diri. Putus cinta itu soal yang biasa, aku tiada peduli. Jangan kau sangka aku akan menderita bila putus bercinta. Aku bukan penghabis cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama bukan pengemis cinta. Nah, baru juga gue mau ngomong itu. Lagi dapat. Yo, apa kabar kalian semuanya para pejuang cinta yang ada di dalam lagi. Semua, ya? Yang sudah mendapatkan cinta, semoga langgeng terus ya kan. Sesuai harapan kalian ya kan. Yang belum. Semoga mendapatkan cinta sejatinya. Hari ini kita bakal reaksiin lagu bukan pengemis cinta dari Neil. Yang nyanyi aslinya lah Johnny Iskandar. Ini lagu dangdut yang berat banget, guys. Tapi lagu ini nih ya, pertama kali aku nyanyi lagu ini, bukan pertama kali sih, aku di Jogja dikenal di kampus tuh punya penyanyi dangdut tuh gara-gara nyanyi lagu ini festival waktu itu. Wow. Dapat juara 2 waktu itu. Langsung heboh tuh di kampus, akhirnya tuh jadi terkenal penyanyi dangdut. Wow. Gitu. Aku juga pernah nyanyi lagu ini di DA kemarin gitu kan, di top 10 nyanyi lagu ini. Iya, top 10 gue nyanyi lagu ini, alhamdulillah lolos gitu ya. Makanya ini Nel lagi nyanyiin lagu ini bukan pengemis cinta. Ini tuh gila, lagu dangdut yang butuh semua effortnya ini. Luar biasa nih. Penasaran nih gimana nih jadinya kalau Nel nyanyi lagu bukan pengemis cinta. Tapi kita sih gak ngemis ya, gak minta, woi kirimin ini buat gue. Ini listing udah nyari gue. Enggak gitu. Kita cuma minta subrek doang kok, seikhlasnya. Subrek gratis loh itu, enggak. Makanya kita tontonin yuk. Neil bukan pengemis cinta. Wah, ini kayaknya rock sih. Aman sih kayaknya. Berat sekali. Selama 4 tahun dan itu betul. Tuh kan, sound rock. Mimpiku tuh cuma satu, tetap gue pengen jadi musisi. Terus mimpi gue pengen tur kemana-mana. Amin. Amin. Ya. Madrid kayak gitu, gue bikin bad trip ke sana sini, gue bangun keluar kota, gue tetap mau satu orang. Dia punya tempat, dia punya sebuah restoran. Gue nyanyi di tempat dia, kayak langsung klik gitu. Namanya COVID. Sering berjalannya waktu, gue sama beliau kayak nemu keluarga baru gitu. Bahkan gue datang ke sini, dia selalu support gue apapun dengan catatan harus semangat, harus banggain diri sendiri, bisa bangga sama diri sendiri. Setuju. Stranger katanya. Gue lakuin aja yang terbaik yang gue punya di sini, karena ini adalah salah satu rencana Tuhan buat gue mencapai mimpi gue tuh rasanya. Gue udah banyak dinotis sama orang-orang. Itu salah satu bukti bahwa gue bisa mencapai mimpi gue itu lewat diri sendiri. Terima kasih banyak. Ini keren sih kata-katanya. Yes. Oh, sadar. Oh, anjay. Dari awal loh. Ah, sudah amat. Mampus. Oh. Wow, cerdas coy. Woi. Ini kan di dangdut aja istilahnya lagu ini udah gahar banget. Ya, di sini lebih gila lagi, gahar lagi. Gue yang ngambil aku bukan pengen cinta. Yang dia enggak ngambil itu ya. Tinggi banget. Tapi enggak hilang. Enggak hilang gaharnya gitu ya. Kalau di dangdut kan itu yang bagian gaharnya. Tapi ini dari awal udah gahar banget sih. Mampus sama diambil kan? Ah! Oh, mampus! Ya,
gue angkat topi dulu buat Neil. Gila, gue angkat topi buat Neil. Itu tadi di rock banget. Kita baru aja ngomong, gak diambil nih, Pak. Gak apa-apa lah, kan udah gahar lagunya. Di part next-nya ternyata. Abangnya gue gak ada ngomong lagi. Itu mah keren banget. Aduh. Lagu ini jadi tambah berat nih. Jadi rock, abis. Nice. Tapi bagus loh dia berusaha untuk masukin unsur dangdutnya meskipun ya oke okay lah ya so-so gitu. Tapi emang aransemennya juga nggak dangdut. Iya. Tapi dia bagus kan, loh dia bagus masukin tipis namanya, aja dikasih biar oh ternyata. Iya. Asik. Kalau harus menderita. Emang gak perlu banyak-banyak sih lagu ini, cewek. Walau harus menderita. Emang segitu. Iya, masih gitu. Emang segitu ininya kalau kelebihan ya enak aja sih. Cuma segitu tuh udah cukup banget kalau lo bilangin cengkoknya. Bisa cengkok juga. Bisa ngerok, bisa aduh tinggi banget. I love it. Sumpah apa lo? Apa menurut pandangan aku ya? Dia performnya ini udah kayak bukan peserta tau gak sih? Iya, udah kayak bintang tamu. Iya, kayak gak ada beban sama sekali ya sih di mukanya, kayak enjoy banget. Nah, dia aku bukan pengemis cinta. Ini kali, woi. Tapi dia lebih gahar, powernya lebih tinggi lagi ya, kan? Kita sih nyampe sebenarnya, cuma nggak segahar dia. Nah, itu dia nggak dapat kita. Dia kayak apa ya? Namanya apa sih? Cadas gitu ngerok abis tuh kayak apa? Ngegrown kayak gitu. Nggak sih, tapi kayak vibesnya tuh rock gitu. Rock banget sih, sumpah. Dan aku rasa panggung Indonesian Idol kali ini tuh beragam banget, nah, ya sih? Bener banget, macem-macem banget. Macem-macem ada gitu ini ya, karakternya ya. Betul. Oh bener, ada drone ya. Mampus. Tangannya kayak nanggut. Sumpah ya, aku pikir ini bakalan dibikin rock aja gitu. Kalian terus enak banget kalau dibikin rock. Patah hati bukan sih. Aku pikir bakalan tipe akhirnya mungkin ini dibikin aransemennya beda, terus gak akan ada dangdutnya gitu ya kan. Ya, dan kalian bisa lihat gak sih mukanya, body language-nya, suaranya tuh kayak nge-sweet. Iya, begitu. Berubah banget. Kayak berubah gitu ya kan, kayak garangnya gak ada gitu. Dan dangdut kan agak-agak sweet ya, kalau ya. Itu agak-agak manja. Iya, betul. Sebenarnya kan. Dan lihat aja ekspresinya Neil berubah. Gayanya berubah, suaranya berubah. I love it. Whoa! Oh, mohon maaf ini. Wow, deh ini suhunya rock ini. Sumpah gue sembah. Wow. Gue kasih hormat setinggi-tingginya. Oh. OMG. Gue sampe keringetan, sumpah ini gila. Wow. Anjir, gila keren. Gila tuh masih. Wow, gila. Kepikiran gitu loh, nanti sih dibikin kayak gitu. Wow. Dia nyanyi aku yang ngap, sumpah. Yes. Yes, keren banget. Ya, tengok aja. Iya.
Gila, ini bener. Gue merinding loh endingnya. Sumpah merinding seluruh badan. Wow. Aduh, gue gak mau ngomong apa kalau kayak gini mah. Itu dia kalau kata aku, dia udah kayak bukan peserta gitu ya sih. Mikirnya tuh oke lah, kita kasih nilai 98 lah ya awalnya. Tau-taunya 1000 nilai. Dia tuh bener-bener kayak ngalir gitu aja deh gitu, kayak gak ada beban sama sekali gitu ya kan. Gue masih kalau dengar yang bagus ini ya nggak sengerinding, deg-degan, ngos-ngosan, gitu ya. Sumeringah itu tuh ya. Semua nyatu. Wow, gue gak tau abisan kata. Nel, bener-bener kamu ngasih inspirasi buat kita semuanya. Mungkin nanti di Asia juga kan, ya, pasti lagu itu pasti dinyanyiin biasanya. Ada. Kontes-kontes tuh pasti akan nyanyiin lagu ini. Ada gitu ya. Kan. Ini bisa jadi salah satu aransemen yang bakal diambil sama anak-anak. Ya, jadi referensi. Jadi referensi ya, banget ini, bener-bener warna baru banget. Yes. Lagu ini bener-bener dibikin lain gitu kan. Yes. Underground-nya ada, rock metal-nya ada, dangdutnya ada, rock-nya aduh pokoknya segala jenis rock, ngerok-ngerok gitu dia masukin semua di situ gitu ya. Kalau ini lagu ini rock dangdut gitu ya. Iya. Kalau ini dangdut rock biasanya kan. Kalau ini mah rock dangdut, rock-nya parah, dangdutnya nice banget. Dia bersama-sama nice. Dangdut juga enak ya kan? Enak sih, sumpah. Refrennya itu sumpah enak. Gak perlu terlalu banyak cengkok di lagu yeah. ini. Gak perlu-perlu dimanis-manisin terlalu manis. Yeah. Lagu ini memang gak manis ya. Gak terlalu manis lagu ini memang. Aduh, gue mau ngomong apa kalau gue jadi juri juga di sana. Gue gak bisa ngomong, udah. Iya, udah keren. Udah keren dah. Kalau juri 5 Standing Ovation, kita tambah nih Standing Ovation lagi buat Nail. Yes, keren. Gila Indonesia Idol, keren-keren semua, boy. Sumpah, woy, semuanya berkarakter gak sih? Wah, mantap. Kayak puyeng gitu ya kan. Kalau kita disuruh kayak milih-milih siapa mana kagak tahu gue. Serela lo pada dah ini mah. Ya udahlah. Gue masih deg-degan sampai sekarang. Keringetan masih ngos-ngosan. Yuk, biar gak makin keringetan. Langsung aja pencet tombol subreknya. Like, comment, subscribe channel ini. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.